Aduh. Ariando, Prilly nih. Prilly. Waduh, Le. Hujan merah. Prilly. Hujan. Jauh banget. Hujan. Ya emang dengar hujan mah. Tadi mas emang ngasih tahu Prilly. Ada Prilly nih. Prilly. Gua ngawup di pos ronda tadi. Le. Ngapain nih pos ronda? Ngaso. Apaan lo? Tadi ngajak ngobrol. Dengerin dulu. Gua bilangin gak hujan. Iya kan udah denger, hujan. Banyak. Persan gua gak nanya. Lu gak percaya sih. Ini, aduh tamunya ya cewek semua nih. Iya. Tamunya cewek semua. Tadi, lima segmen dari tadi. Tamunya cewek semua. Iya cewek, cewek semua. Itu gua. Iya! Sama. Ini Le nih, jadi gue mau ngomong sama lu nih. Gimana? Le. Kok jauh kali ya, sini nih. Le. Sini! Gimana, gimana? Ini kenapa ini bawa galon begini nih, ada apa, rangka apa? Nih, gue mau ngomong sama lu nih, nyambung nih. Warga, nih warga. Orang dalam orangnya orang kaya. Bapaknya orang kaya. Iya, kaya berarti bapaknya. Anaknya gadis. Anaknya gadis. Cuman udah tua. Gadis. Cuman udah tua. Iya, udah belum ini dia ada belum kawin, belum ngasih nikah. Oh, berarti masih gadis. Gadis. Iya, berarti masih gadis. Kalau gadis itu di kampung bilang masih perawan. Iya, belum kawin, masih perawan. Kan begitu tadi ngomongnya juga. Lu enggak percaya sih kalau gua. Gua dipanggil. Masih perempuannya? Gua dipanggil. Iya sama perempuannya dong yang dipanggil sama bapaknya. PRT sini. Kata bapaknya. Gua dipanggil nih. Iya terus? Ada apa pak? PRT bilang. Enggak, gua nyaukin ada apa pak. Susah banget kan. Lo makanya dengerin dulu orang ngomong. Ya kan gue pengen enak banget gitu ngobrolnya kalau saling saut gitu kan. Siapa tahu dia hilap. Denger. Heran gue ngomong sama siapa sih harus sebenernya ini. Mat tembok! Terus gimana, gimana? Pak RT, mohon maaf. Coba tulangin saya. Tolongin! Ditulangin! Tolongin saya. Tolongin. Us. Tolongin saya. Anak saya kan udah jadi perawan tua kalau di kampung bilang. Gitu. Coba cariin saya galon. Tuh. Kan galon. Gua rasa dia pengen nih anaknya nih karena dia enggak mau kawin itu mau disuruh dagang ya, isi ulang kali ya airnya. Isi ulang. RT, kalau orang mau menikah nggak punya pasangan berarti Pak RT disuruh nyari calon bukan galon. Lah balon mah ama. Kalau balon itu anak-anak bilang tuh pelembungan balon. Bodoh amat balon mah ini mah ini. Calon ini galon belum pernah di Jackie Chan orang bener-bener galon calon deket aja nggak kedenger lu di situ lagi RT coba tolong oh anda ngajak ngobrol Andre lu sini deh. Mungkin pesan yang disampaikan itu kepada Pak RT itu nyampainya salah. Karena yang dimaksud kalau orang mau menikah itu nyari calon. Nyari calon. Nah, Pak RT kan bawanya galon. Bener, Le. Jadi orang menikah itu bukan cari galon, cari... Dari sini ngapain ngomong-ngomong? Tadi kan ngomong sampai kebusa begini. Ngomong apa kalau mau nanya mah? Galon, balon.